kepada saudara-saudara dapat bekerja secara maksimal melayani jamaah yang meliputi 1. Penyediaan kamar khusus lanjut usia. Yang kedua, penyediaan petugas khusus pelayanan lanjut usia. Yang ketiga, penyediaan kendaraan khusus lanjut usia. Yang keempat, penyediaan catering khusus jamaah lanjut usia. Yang kelima, fasilitas-fasilitas yang terkait dengan layanan jamaah lanjut usia. Saya ingatkan bahwa masalah-masalah yang timbul di dalam penyelenggaraan haji ini kadang-kadang datang dengan tiba-tiba. Kita sudah mengantisipasi. Untuk itu saya berharap semua panitia, bukan hanya Satgas, harus bisa memperhatikan dan menyimak dan membantu penyelesaian masalah. Kita memegang prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, kesabaran, keikhlasan. Kita berdoa semoga terutama para teman-teman kita yang tergabung dalam panitia ini, yang umur sehat badan, bisa melaksanakan mulia ini dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian dalam panduan juga ibu-ibu dan bapak Satgas Lansia, itu tugas kita adalah menyapa jamaah. Setiap 2 jam sekali kita visitasi. Walaupun cuma jamaah itu diajak bercerita, ngobrol, didokumentasikan, visitasi. Kemudian mereka tidak boleh ditinggalkan, maka nanti dibuat daftar piket sehingga 24 jam kita akan mendampingi Lansia.